سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا لله صلاة وسلاما على رسول الله سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه أولياء الله. Segala puji-pujian kita tujukan, kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa Taala. Allah ya Rahman ya Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Pemurah. Allah telah melimpahkan segala nikmat-nikmat tanpa putus, tanpa henti setiap saat untuk kita. Sejak daripada kita di alam rahim, Allah ya Hafiz ya Muhaimin menjaga kita, memelihara dan mengawasi keadaan kita ketika kita berada di dalam perut ibu kita. Walaupun tanpa ada udara, walaupun kita dalam air ketuban, walaupun tidak ada cahaya, yang menjaga kita hakikatnya hanyalah Allah semata-mata. Seterusnya Allah ya Rahman ya Rahim, yang Maha Pemurah Maha Pengasih. Allah ya Fattah yang Maha Membuka, lalu Allah memberi kita laluan untuk kita keluar ke muka bumi ini. Allah ya Razak memulakan proses rezeki kepada kita start daripada dalam perut ibu lagi, subhanallah. Rezeki tanpa putus daripada setitis air kemudian berkembang-berkembang sampai sempurna kita. Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga dan sebagainya. Allahu Akbar. Kemudian setelah itu, bila kita lahir, kita dalam keadaan bodoh, jahil, tidak tahu apa-apa. Tapi Allah yang Alim beri kita ilmu pengetahuan. Sehinggalah kita boleh bercakap, boleh berkata-kata. Kita lahir dalam keadaan tidak mampu untuk mendengar dengan baik. Allah yang Sami' yang Maha Mendengar, Allah berikan kita pendengaran. Sebab ada orang ada telinga tapi tidak mampu mendengar. Allah yang Basir yang Maha memiliki penglihatan. Allah yang Maha melihat. Allah berikan kita penglihatan. Ada orang ada mata tetapi buta. Tidak pernah melihat wajah sendiri, tidak pernah melihat wajah ibu ayah, tidak boleh gambarkan bagaimana rupa hidung, mata dan muka. Allahu Akbar. Kita diberi mata dan juga penglihatan. Kemudian ketika kita lahir, kita tidak ada daya upaya sedikit pun. Bahkan untuk mencari sesuatu nasi kita tak mampu. Tapi Allah ya Qawi yang Maha Kuat, Allah ya Matin yang Maha Teguh, Allah ya Aziz yang Maha Perkasa, beri kekuatan kepada setiap sendi kita. Akhirnya kita pandai berjalan dan kita pandai berlari. Allahu Akbar. Allahu Akbar, itulah hakikat diri kita sebenarnya. Tidak ada apa-apa yang kita miliki. Sehinggalah bila Allah dah beri semuanya kepada kita, kebijaksanaan, Allah ya Hakim beri kita kebijaksanaan. Kita boleh buat apa saja, kita boleh fikir itu ini, kita boleh cakap apa saja. Akhirnya apa yang Allah beri, kadang-kadang sahaja kita gunakan untuk Allah, dan banyaknya adalah untuk dunia dan untuk kita sendiri sahaja. Allahu Akbar. Mudah-mudahan bila akhir kehidupan kita, saat akhir kehidupan kita, Allah berikan kelebihan sebagaimana kelebihan orang-orang yang diberi husnul khatimah, iaitu apabila saat akhir kehidupannya Allah beri dia kemampuan untuk beramal soleh. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Alhamdulillah, Allah ya Jami', Allah yang Maha mengumpulkan. Allah kumpulkan kita pada malam yang barakah ini di rumahnya, di majlis ilmunya, di taman syurga Allah Subhanahu wa Taala. Allah ya Qadir ya Muqtadir, yang berkehendak dan yang Maha menentukan. Allah lah yang berkehendakkan untuk kita hadir pada malam ini. Walaupun kita rasa kita yang pujuk suami, suami pun datang. Kita lah yang paksa ataupun kita yang usaha begitu begini. Tetapi hakikatnya hadirnya kita di sini saat ini adalah kehendak daripada Allah ya Qadir ya Muqtadir. Sedangkan ada manusia yang sedang berkumpul di tempat maksiat pada saat ini. Ada manusia sedang berkumpul di hadapan televisyen dalam keadaan lalai. Ada manusia sedang berkumpul di tempat-tempat yang tidak ada manfaat. Tetapi Alhamdulillah, roh dan jasad kita Allah pilih pada saat ini untuk berada di salah satu taman syurganya. Subhanallah, Alhamdulillah. Sabda Nabi SAW, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan menuju ke majlis ilmu, Allah akan permudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Subhanallah, Alhamdulillah.
Sekiranya ada yang datang sekeluarga, seorang suami yang soleh membawa isteri dan anak-anaknya menempuh perjalanan hadir pada malam ini dan seterusnya, maka ia adalah seorang suami yang sedang memimpin ahli keluarganya sedang menempuh jalan-jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun mungkin hasil daripada usaha pujuk rayu seorang isteri, maka ketika itu isteri itu sedang memimpin ahli keluarganya untuk sama-sama bawa masuk ke syurga Allah. Sebab itu jangan kita kecewa apabila kita yang memandu jalan untuk menuju ke jalan Allah. Jangan sekali-kali kita merungut, bang, asyik saya je yang kena mulakan. Kalau saya tak ingatkan baca Al-Mulk, semua tak baca. Kalau saya lah tak sungguh-sungguh nak kiamulai, awak memang tak pernah bangun seumur hidup. Maksudnya kadang-kadang orang perempuan merungut begitu begini sebab dia rasa bahawasanya suamilah yang sepatutnya, sebab imam dialah yang patut mengajak. Dalam bab hidayah Allah, kadang-kadang isteri itu menjadi asbab hidayah dalam sebuah keluarga. Kadang-kadang anak menjadi asbab hidayah dalam sebuah keluarga. Kadang-kadang suami. Jadi dalam menuju ke syurga Allah, jangan berkira-kira. Selama-lamanya orang yang memberi itu lebih baik daripada yang menerima. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Khairun nas," manusia yang paling baik, Nabi kata, "Khairun nas anfa'u linnas," yang paling banyak manfaat kepada manusia. Kalau dalam sebuah rumah tangga, agak-agak siapa yang paling banyak memberi manfaat? Isteri. Oh, laju je tu kan. Orang lelaki diam je kan. Bagilah. Ada yang kata isteri, ada kata suami, ada kata anak-anak. Subhanallah. Sepatutnya kalau kita faham hadis tersebut, bila Nabi sebut khairun nas, manusia yang paling baik, yang paling bagus akhlaknya, dari segi keimanannya, dari sudut ketakwaannya, paling baguslah. Bukan paling bagus pada pandangan manusia. Pandangan manusia bertukar-tukar bagus tu. Tetapi bagi sisi Allah, siapakah manusia yang paling bagus? Nabi jawab, anfa'u linnas, yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Allahu Akbar. Selama-lamanya yang mengejutkan ahli keluarga lebih baik daripada yang terkejut-terkejut tu. Kan? Biasa siapa yang kejutkan, siapa yang terkejut? Biasanya lah, wallahu alam. Biasanya dalam sebuah rumah, seorang ibu ataupun isteri lah yang akan kejutkan suami, anak-anak. Subhanallah. 20 tahun dah ustazah saya nikah, tak pernah sekalipun suami kejutkan saya. Syukur puan, puan jadi asbab hidayah kepada sebuah keluarga. Syukur puan, pagi-pagi puan jadi pemberi. Puan jadi orang yang paling bermanfaat sebab puan yang mengejutkan ahli keluarga. Selama-lamanya orang yang memberi kasih sayang itu lebih baik daripada yang menerima kasih sayang. Yang memberi perhatian itu lebih baik. Yang memberi salam itu lebih baik daripada yang menerima salam. Yang memberi pertolongan lebih baik daripada yang menerima pertolongan. Yang memberi sedekah lebih baik daripada yang menerima sedekah. Sebab itu apabila Allah beri kita kemampuan untuk memberi, 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 bersyukurlah. Janganlah pula akhirnya kita rasa itu satu kekurangan. Asyik saya je, nak harapkan dia memang taklah. Asyik saya, asyik saya. Kenapa Allah izinkan itu berlaku dalam diri kita? Dan bagi orang yang asyik menerima saja, fikirkan. Takkan selama-lamanya anda untuk menjadi orang yang menerima. Fikir juga untuk memberi, memberi dan sebagainya. Subhanallah, alhamdulillah. Selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu adalah selawat yang disebut dalam satu hadis Nabi, yang Nabi kata itulah selawat yang paling sempurna yang dibacakan dalam setiap kali bacaan At-Tahiyyat. Subhanallah, alhamdulillah. Dengan perantaraan lisan baginda lah telah sampainya risalah Islam yang kita miliki pada saat ini. Pengorbanan air mata, air keringat, air darah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan semua pejuang-pejuang agama Allah. Dan hari ini kita menikmati Islam ini dengan jalan yang mudah, sehingga kan kita menikmati dalam keadaan kenyang, dalam keadaan tidur yang lena, dalam keadaan rehat yang panjang. Akhirnya kita bimbang Islam yang kita dapat mudah ini mudah juga akan hilang, sehingga kita leka dan lalai. Kita rasa kita dalam keadaan selesa, selamat sahaja. Sehinggalah kaum kufar begitu licik tanpa henti merancang itu ini untuk merosakkan Islam, walaupun di sebuah negara yang namanya negara Islam. Kita lihat benda ini dah berlaku di banyak-banyak tempat.
Bagaimana Muslim Uyud berjuang untuk sekadar apa menutup aurat. Lalu diguntingnya tudung, diguntingnya baju. Apabila mereka nak solat, mereka perlu berjuang. Mereka berhadapan dengan kematian. Bagaimana suami-suami daripada isteri-isteri Muslim Uyud diseksa dengan begitu dahsyat di dalam penjara bertahun-tahun. Mereka ada di kalangan mereka yang dibelah hidup-hidup untuk ambil organ. Tanpa bius, mereka mati dalam keadaan yang sangat terseksa. Anak-anak mereka dicolek, tak jumpa dah 2, 3, 4 tahun. Kita kalau sehari tak jumpa anak, 2 hari anak hilang, 3 hari. Mungkin kita boleh tekanan jiwa, tekanan mental. Tak boleh bayang, tapi begitulah. Untuk mereka mempertahankan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu sekali pengorbanan yang mereka perlu lalui. Kita apa? Kita hanya berlawan dengan hawa nafsu sehari-hari. Itu pun kerana kita terlalu menerima Islam ini dalam keadaan mudah. Kita sangat berat untuk qiyamul lail. Kita sangat kedekut untuk bersedekah. Kita sangat malas untuk mencari orang fakir miskin. Kita sangat berat untuk mencari-cari jiran kita yang susah dan sebagainya. Masing-masing fikir tentang diri sendiri, ahli keluarga, anak-anak, adik-beradik, itu saja. Sedangkan kita akan ditanya tentang hak-hak jiran kita kelak. Subhanallah, Alhamdulillah. Terlebih dahulu saya ucap terima kasih kepada pihak surau. Saya tadi datang awal, lepas tu pusing-pusing sikit tengok. Ini taman yang sangat besar dan saya tengok harmoni. Depan tu kan tengok remaja, orang muda main, ada padang kan. Lepas tu, betul ke tak ada padang? Betul kan? Kok saya tengok benda lain? Lepas tu saya tengok, Masya Allah, ramai kanak-kanak, anak-anak muda pun hadir sama. Apabila kita nak melihat hidup atau mati manusia ataupun Muslim yang hidup di satu kawasan, lihatlah surau ataupun masjid. Kalau masjid dan suraunya imarah, maka itu menunjukkan hati-hati manusia yang berada di sekeliling itu hidup. Maksudnya nuraninya hidup, sentiasa mengenal Allah, membesarkan Allah dan sebagainya, insya-Allah. Insya-Allah surau ni kalau subuh tu penuhlah ya. Allah amin amin insya-Allah saya. Allahu akbar. Saya masa saya pergi kepada sebuah, kalau ikutkan jumlah orang dalam taman yang terdekat ni, sepatutnya penuh tak masjid ni, surau ni? Kalau ikutkan tak muat lah kan? Ha, subhanallah. Ha, tak apalah tu, nanti panjang pula cerita tu. Subhanallah, Alhamdulillah, tajuk kita malam ni ialah hidup yang berkat. Betul atau tidak? Hidup yang berkat. Besar sangat muka saya kat situ ya. Okey, hidup yang barakah, hidup yang berkat. Jadi insya-Allah saya cuba kupas tajuk ini lebih kurang dalam setengah jam, dalam lebih kurang 40 minit macam tu, sebab perlu bergegas dengan cepat. Allahu akbar, subhanallah, firman Allah Subhanahu wa taala tentang bab barakah ni. Yang selalu kita baca dalam surah Al-Mulk, surah yang ke-67 ayat yang pertama. Allah berfirman apa? Surah Al-Mulk, bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud maha berkat. Tabarak. Tabaruk orang sebut kan. Tabarakallah. Tabarakallazi biyadihil mulk. Kadang tu orang sebut apa, barakallahu fikum. Moga Allah memberkati kamu. Maha berkat serta maha tinggilah Tuhan yang menguasai pemerintahan dunia dan akhirat, dan memanglah Dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Apakah maksud barakah? Okey, izin minum air jap. Apakah maksud barakah? Barakah membawa maksud keberkatan, kebaikan dari sisi Allah. Antara lain lagi banyak tafsiran maksud barakah. Ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan dan sebagainya. Keberkatan ni bila ada pada suatu perkara, perkara tu dah hilang tapi keberkatan kekal. Kekal untuk dinikmati di alam kubur sampai di padang mahsyar. Siapa yang memiliki rumah yang besar, rumah yang selesa ataupun rumah yang kecil, terpulanglah macam mana rumah, tidak ada beza di sisi Allah. Yang membezakan sama ada rumah itu barakah ataupun tidak. Kalaulah rumah itu tiada barakah, maka ia adalah satu musibah. Ia bukan nikmat daripada Allah. Kalau kereta yang canggih, yang laju itu, tak ada beza pun mana-mana kereta di sisi Allah. Yang membezakan adalah kereta itu barakah ataupun tidak. Sama juga sebuah keluarga.
Sama ada keluarga itu penuh kasih sayang, anak-anak berjaya, anak-anak sehat, suami isteri berjaya, sekian-sekian kaya raya. Di sisi Allah, Allah tidak pandang semua itu, sebab yang memberi kekayaan Allah Ya Ghani Ya Mughni. Yang memiliki semuanya Allah Ya Malik. Yang beri rizki anak yang ramai itu Allah Ya Razak. Sebab itu semua milik Allah. Tetapi yang membezakan pada pandangan Allah adalah apabila keluarga itu barakah, Allahu Akbar. Sama juga dengan duit dan sebagainya, Allahu Akbar. Duit yang banyak tak ada masalah. Tapi bila ada barakah, itulah yang akan menambah nilai keuangan, duit, kualiti hidup dan sebagainya. Subhanallah, jadi bagaimana kita nak membezakan? Ada tak tanda-tanda? Tanda-tanda sesuatu itu ada barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tentu ada tanda-tandanya. Contoh, sebuah rumah tangga yang barakah tentu ada tanda-tandanya. Ciri-ciri sebuah keluarga yang barakah, keluarga itu menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumah tangga yang barakah dia umpama seperti membina masjid ataupun surau. Yang pertama sekali syaratnya adalah niat masjid itu dibina, surau dibina kerana Allah. Kalau masjid ataupun surau itu dibina kerana nak kemasyhuran. Orang yang bina surau atau masjid tu dia nak namanya diberi contoh atau niat untuk dia berbangga-bangga. Maka Allah tidak memandang surau tersebut atau masjid tersebut. Tujuan dibina adalah untuk kebanggaan manusia, bukan untuk membesarkan Allah. Kalaulah sebuah surau atau masjid dibina canggih, cantik, indah, dan memang orang yang mendirikan tu ada niat selain daripada kerana Allah, supaya dipuji, supaya dihargai, supaya akhirnya menjadi viral contohnya, akhirnya masjid itu dikunjungi ramai pelancong, menimbulkan kekaguman. Kekaguman kepada apa? Kepada makhluk, bukan Al-Khaliq yang Maha Menciptakan. Dan ini memang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda-tanda akhir zaman, masjid dibina atas dasar bermegah-megah. Sebab itu akhirnya kita lihat masjid tersebut kosong, tidak imarah, kerana rohnya tidak ada. Roh masjid itu tempat sujud kepada Allah, tempat membesarkan Allah, tapi membesarkan kedudukan manusia. Jadi pernah tak kita bertanya kepada suami ataupun suami bertanya kepada isteri, bang, kita nikah dah 20 tahun ni kerana apa ya? Kan dulu kita bercinta, orang bercinta mesti nikah. Ada orang kerana nak menyatukan pasangan bercinta, itu nikah kerana nafsu semata-mata. Sebab itu kadang-kadang kita kena sebut, walaupun dah 20 tahun, 30 tahun, saya jadikan awak isteri saya ni kerana Allah, kerana nak cari redha Allah. Mudah-mudahan saya boleh sabar dengan awak, saya boleh redha dengan awak, akhirnya saya dapat redha Allah. Biasanya siapa yang lebih sabar ni? Suami pada isteri ke isteri pada suami? Isteri pada suami. Saya tanya belah perempuan kan. Orang lelaki memang macam tu, dia diam, dia simpan je, dia redha je kan. Sebenarnya sama-sama sabar, sama-sama menerima kekurangan. Kalau saya cerita pengalaman saya handle masalah rumah tangga, Allahu Akbar, saya jumpa ramai wanita yang kurang bersyukur terhadap suaminya. Dan itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apabila ditanya, kenapa ya Rasulullah wanita yang paling ramai di dalam neraka? Kerana dia menyakiti hati suaminya dengan lidahnya. Yang kedua, kerana dia tidak mensyukuri kebaikan suami. Dan Nabi sambung lagi, Nabi kata, ada di kalangan wanita apabila dia tidak menyukai suatu perkara daripada suaminya, dia boleh melupakan segala kebaikan suaminya. Allahu Akbar, bahaya. Kadang tu perempuan datang jumpa saya, dulu saya kerja JAKIM, Jabatan Agama, memang kerja bagi undang-undang keluarga, kaunselor, perunding cara. Apabila berlaku konflik, kesedihan yang melampau apalah, biasa wanita akan datang dengan ayat, ustazah, dah 30 tahun saya sabar dengan suami saya. Ustazah, ya Allah, hidup saya. Saya pun katanya beberapa soalan saja. Pernah tak suami bawa makan? Pernah. Pernah tak suami beli hadiah? Pernah. Pernah tak suami bawa jalan? Pernah. Yang puan cakap terseksa 30 tahun. Maksudnya, kadang-kadang kerana ada ujian yang berat, dia melupakan segala kebaikan. Masa puan lahirkan anak, suami jaga. Jaga, ustazah. Suami ada buat ni, buat ni. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita bimbang kita jadi isteri yang kufur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang lelaki dia jarang menyebut kebaikan dia. Orang perempuan suka. Suami tegur je sekali, awak ni sampai hati cakap macam tu, awak lupakan anak tu siapa yang beranak? Itu power lah ayat tu. Kalau dia ungkit bad dia mengandung beranak, sebab orang lelaki sampai bila tak boleh buat benda tu. Yang lain boleh.
Ha. Subhanallah, contoh. Seorang isteri, seorang wanita yang solehah, bila suami dia balik daripada tempat kerja, alhamdulillah, ya Allah, suami balik dalam keadaan selamat. Syukur. Kemudian suami ni tengok isteri ni, ya Allah, bersyukurnya. Kalau isteri yang kedua kurang syukur, bang, dah balik, tangan kosong je ke? Oh, macam tu kan. Dia rupa nak bersyukur suami dia balik selamat. Ramai mana suami tak dapat selamat pulang, pertengah jalan berlaku insiden dan sebagainya. Allahu Akbar. Kemudian isteri yang pertama, yang tadi, yang solehah tu kan, bila Allah lihat seorang wanita yang sangat mensyukuri dalam sebuah kekurangan ataupun dalam tiada, lalu Allah berjanji di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur, aku pasti akan tambah nikmatku ke atasmu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, kalau kamu kufur dengan nikmatku, sesungguhnya azabku amat pedih. Allahu Akbar. InsyaAllah Allah akan beri ilham kepada suami yang pertama tadi untuk bawa balik sesuatu. Suami tu pun bawa balik goreng pisang. Subhanallah, bang, syukurnya goreng pisang dah lama teringin. Macam awak tahu je saya suka, saya nak. Dan beberapa hari ni saya teringin. Allah beri ilham. Kemudian bila suami tengok, ya Allah, isteri ku ni goreng pisang je ke? Goreng pisang je, tapi terima macam dapat gelang emas. Jadi hari ketiga dia beli goreng pisang dengan air kelapa. Seronok lah. Hari keempat barulah goreng pisang, air kelapa, gelang emas. Ha, Masya Allah. Tapi isteri yang kedua, Masya Allah, dah suami dia tu dengar isteri membebel, hari yang kedua tu dia bawa balik lah goreng pisang. Isteri pun buka. Bang, goreng pisang lembek ni awak yang beli? Kan ada goreng pisang wire depan sikit tu. Kurang syukur. Memang azab. Walaupun ada rizki di depannya, dia tak boleh menikmati. Lalu suami ni tak nak bising, esok belilah goreng pisang wire, bawa balik dengan air kelapa. Bang, goreng pisang lagi ke? Semalam goreng pisang tak ada, goreng cempedak ke? Allahu Akbar. Ada pasangan suami isteri yang sangat suka bersyukur. Walaupun anaknya harap dapat straight A tapi dapat straight B contohnya. Ya Allah, ini kurnianmu ya Allah, walaupun anak tu dah berusaha sekian-sekian. Ya Allah, kami syukur padamu ya Allah, sebab apa? Anak kami ni jaga solat, jaga aurat, jaga akhlak. Bila Allah melihat pasangan ini sangat mensyukuri Allah, tak mustahil Allah berikan anak itu, ya Allah ya Hakim berikan kebijaksanaan, Allah ya Alim berikan dia ilmu. Sebab kadang-kadang sel-sel otak berhubung lambat sikit. Kalau saya ingatlah masa sekolah rendah, saya tak berapa cerdik sangat. Sekolah menengah pun kurang. Bila masuk universiti, tiba-tiba jadi cerdik pula. Maksudnya lah, masa dulu tak pernah dapat nombor satu. Bila universiti, dapatlah pula kan. Keputusan yang bagus sikit lah, dean's list dan sebagainya. Sebab itu kita tidak tahu potensi anak kita itu tergantung kepada sejauh mana ibu bapa tersebut syukur kepada Allah. Sebab kalau Allah nak bagi rezeki, nak bagi ni'mat, apa bentuk ni'mat Allah boleh bagi bila-bila masa. Tapi bila Allah melihat keadaan kita dapat rezeki sedikit, kufur dengan nikmat, bagaimana nak beri rezeki yang banyak lagi kufur dengan nikmat Allah? Kalau yang sedikit tak mampu syukur, bagaimana nak menerima yang banyak? Akan jadi apa? Riak, takabur, ujub dengan kurnian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama, sebuah keluarga yang barakah, tujuan utama hidup berumah tangga adalah kerana nak cari redha Allah. Sebab itu bila nak cari redha Allah, syarat yang pertama, tolonglah kita berusaha untuk redha dengan segala pemberian dan ketetapan Allah. Ada isteri bila tengah malam suami dia berkeruh dah tidur, dia tengok muka suami dia. Kenapalah dia ni jadi suami aku? Kenapalah bukan orang lain? Kenapalah tak macam dia tu? Dapat bunga, dapat itu, suami dia romantik. Dia ni lah, dah lah hidung kembang. Dah kahwin 20 tahun, 30 tahun tak boleh redha. Tapi time suami bagi hadiah, dia redha lah. Time ada masalah, tak redha. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, auzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dan kamu juga diredai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah di kalangan hamba-Ku yang soleh dan masuklah dalam syurga-Ku. Allahu Akbar. Ini kelebihan orang yang hidupnya sentiasa redha dengan kehendak, ketetapan, keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tugas kita adalah usaha, usaha, ikhtiar.
Keputusan datangnya daripada Allah. Dah usaha tentang anak kita, hantar tuition sekian-sekian. Anak tu pun dah berusaha sekian-sekian. Tapi dapat ketetapan yang berbeza daripada jangkaan. Lalu kita mengucapkan perkataan, ya Allah, kami redha, ya Allah, raditu billahi rabba. Kami redha, engkaulah sebaik-baik pengatur. Rabba ni maksud dia luas. Kalau kita baca surah Al-Fatihah ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, pentadbir sekalian alam. Ada juga bagi tafsiran, Tuhan sekalian alam. Ilah, Tuhan, Rab, lebih dekat dengan maksud pentadbir sekalian alam. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Allah memiliki melebihi daripada 70 ribu alam. Allahu Akbar. Jadi apabila kita sebut zikir yang disebutkan oleh hadis Nabi itu, itulah zikir nak mengajar kita tentang redha. Allahu Akbar. Boleh tak kita sama-sama baca zikir ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membacanya pada waktu pagi 3 kali dan pada waktu petang 3 kali, dia berhak mendapat redha Allah di padang mahsyar kelak. Jadi apabila kita satu keluarga beramal dengan zikir ini, insya-Allah satu keluarga dapat redha Allah, satu keluarga akan dipanggil masuk dalam syurga Allah. Ayat tadi tu yang kedua tu, Allah memanggil fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati, yang tengah tu Allah sebut irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah dalam keadaan kamu redha dan kamu diredai oleh Allah. Dan inilah antara zikir yang boleh membantu kita jadi hamba Allah yang redha. Lagi cepat kita redha dengan Allah, lagi cepat kita dapat membuka bungkusan hadiah daripada Allah. Setiap kali Allah hantarkan ujian, sebenarnya Allah nak memberi sesuatu. Tapi kadang orang tersebut, manusia tersebut lambat untuk redha. Lepas 1 bulan, lepas 2 bulan, barulah dia boleh maafkan orang yang khianat kepada dia. Barulah dia boleh maafkan anak ataupun suami sekian-sekian. Lambat dia nak redha akan ujian Allah. Dia lupa suami, kawan, jiran, adik-beradik, anak, hanyalah perantaraan Allah untuk menguji dia adakah dia cepat redha ataupun lambat. Lagi cepat kita redha, cepat kita boleh membuka bungkusan hadiah nikmat yang Allah nak berikan kepada kita. Jadi insya-Allah, boleh tak pegang tangan orang sebelah? Pegang macam nilah. Ha, orang lelaki dia memang kurang sikit bergerak tu kan. Ha. Kalau boleh saya minta orang lelaki pun pegang juga, boleh ke? Ha, selit macam tu. Masya-Allah, saya puji masya-Allah. Tuan Haji boleh pegang walaupun geli, saya tahu orang lelaki dia rasa geli sikit. Kemudian mungkinlah orang lelaki rasa naik bulu roma, cik pegang je. Tanpa ada perasaan yang mencurigakan, boleh pegang ya. Ha, masya-Allah, Allahu Akbar. Tangan yang bertaut ini, subhanallah, mudah-mudahan bukan sekadar bertaut di saat ini, tetapi bertaut kekal sampai di padang mahsyar, sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Pegang tangan ni, nanti saya bacakan 2 hadis Nabi berkenaan bagaimana kawan boleh tarik kawan. Bagaimana jiran boleh tarik jiran. Bagaimana sesama Islam boleh saling tarik menarik sampai masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ahli neraka bila melalui barisan ahli syurga, lalu ahli neraka itu akan berkata-kata kepada ahli syurga, ataupun ahli syurga akan meminta dengan Allah, ya Allah, dia pernah membantuku, ya Allah, dia sahabatku, ya Allah, merayu-rayu sampai akhirnya Allah melepaskan ahli neraka itu masuk ke dalam syurga. Sebab itu saya minta kita pegang tangan itu, disaksikan oleh para malaikat, tangan yang bertaut, insyaAllah hati juga sama bertaut. Dan insyaAllah tautan ini kekal sampai ke syurga Allah. Amin ya Rabbal Alamin, subhanallah. Jadi kita nak baca zikir redha ni, sebab ini daripada hadis Nabi yang sahih dan jarang kadang kita beramal. Dia ada dalam Al-Maqsurah. Dia senang dan mudah saja. InsyaAllah lepas ni, kita jangan tinggalkan zikir ni. Okey, bersedia ya? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wabi Muhammadin Nabiyyan wa Rasula. Okey, nak ulang ni kali kedua sebab Nabi sebut 3 kali. Kuat lagi suara boleh ya, semangat. Duduk tegak sikit. Ha, baru nampak muda. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin Nabiyyan wa Rasula. Ok,
Okey, ni yang kali ketiga. Lepas tu saya akan turut dengan terjemahan dan tambahan-tambahan doa insya-Allah. Okey, yang ketiga. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kami redha. Allah Tuhanku. Kami redha. Allah pentadbirku. Allah pemutusku. Allah penetapku. Kami redha ya Allah. Segala ujianmu. Segala kesakitan yang Engkau berikan. Segala duka cita kesedihan yang Engkau berikan. Kami redha di atas setiap keputusanmu. Ya Allah, kami maafkan semua orang yang menyakitiku. Kami redha ya Allah. Kami tidak mahu menuntut apa-apa di akhirat kelak. Jadikanlah ia satu sedekah daripada kami. Ya Allah, kami redha bahawasanya Islam agama kami. Cara hidup kami. Cara mati kami. Cara bangkit kami. Ya Allah, kami redha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kami. Ikutan kami. Dan Rasulmu. Ya Allah, bantulah kami. Menghidupkan sunnah Nabi. Menyambung perjuangan Rasulullah. Menegakkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam diri kami, keluarga kami, masyarakat kami, qaryah kami, taman kami, negara yang kami cintai. Allahumma ja'alna min ahlil jannah bighairi hisab bighairi azab. Ya Allah, golongkanlah kami, keluarga kami, ibu bapa kami, adik beradik, sahabat-sahabat, seluruh umat Islam masuk ke syurga-Mu tanpa dihisab, tanpa diazab. Wala taj'alna min ahli nar. Janganlah campakkan kami, anak-anak kami, ibu bapa kami, dan semuanya ya Allah, ke dalam neraka-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Salam dengan wangki dan kanan dan cakap, insya-Allah kita sama-sama masuk syurga. Insya-Allah kita sama-sama masuk syurga. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Saya nak baca yang disebutkan tadi itu kan. Terima kasih Ustaz. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, kita nak baca hadis Nabi ni, bila baca firman Allah dan hadis Nabi, kita cuba sedaya upaya untuk menjaga akhlak kita, adab kita, cuba bagi tumpuan, kita jangan buat perkara yang lain. Sebab apa? Itu caranya kita beradab dengan Rasulullah. Bila kita beradab, bila hadis dibacakan, itu caranya kita beradab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda dalam riwayat Muslim, hatta iza khalasal mu'minuna minan nar fa wallazi nafsi biyadihi ma minkum min ahadin bi ashadda munashadatan lillah fi istiqsa'il haqqi minal mu'minin lillah yawmal qiyamah li ikhwanihim allazina fin nar yaqulun rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna
wayujuna wayakhujuna fayuqalu lahum akhriju man araftum. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud setelah kaum mukminin selamat daripada neraka, maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, setiap orang daripada mereka meminta kepada Allah dengan memaksa merayu-rayu agar dikeluarkan rakan-rakan mereka dari neraka. Allahu Akbar. Merayu-rayu dengan Allah agar dikeluarkan rakan-rakan sahabat-sahabat mereka daripada neraka. Mereka berkata, ya Allah, mereka dahulu pernah berpuasa, solat dan menunaikan haji bersama kami. Lalu dikatakan kepada mereka, keluarkanlah orang yang kamu kenal dari neraka itu. Allahu Akbar. Allah berfirman, maka keluarkanlah orang yang kamu kenal itu daripada neraka. Itu antara syafaat selain daripada syafaat yang kita sebut syafaatul kubra, iaitu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada syafaat daripada para malaikat, iaitu doa daripada para malaikat. Antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang itu berdiam di rumah Allah, di majlis ilmu, didoakan oleh para malaikat dengan tiga doa. Allahumma ufilahu warhamu wa tub alaihi, ya Allah ampunilah dia, terimalah taubatnya, rahmatilah dia. Itu namanya syafaat daripada para malaikat. Kemudian yang ketiga, syafaat alim ulama, itu kelebihan kepada alim ulama yang Allah berikan, boleh membantu di kalangan sesiapa, di kalangan manusia untuk ditarik masuk ke dalam syurga Allah. Kemudian yang keempat, ada juga yang namanya syafaat daripada amal soleh. Antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, syafaat daripada amal soleh. Ini memang dalam tajuk kita lah, cari barakah dalam kehidupan dengan amal-amalan yang tertentu, lalu kita mendapat syafaat-syafaat daripada amal soleh, para malaikat dan sebagainya. Mana ya? Okey. Sekarang isyak dah masuk ya? Ya. Saya nak baca satu lagi hadis, nanti kita akan bacakan tentang beberapa hadis berkenaan amalan untuk selangkah ke syurga, masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis Nabi satu lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yasufun nasu yaumal qiyamah sufufan, fayamurru ar-rajulu min ahli nari 'ala ar-rajuli, fayaqulu ya fulan, amma tazkuru yauma yaumastasqaita fasaqaituka syarbah, qala fayashfa'u lahum, wa yamurru ar-rajulu fayaqulu amma tazkuru yaumana nawaltuka tahura fayashfa'u lah. Pada hari kiamat, ahli syurga dan ahli neraka berbaris-baris. Seorang ahli neraka melewati di hadapan seorang ahli syurga, lalu ia berkata kepadanya, wahai si fulan, ingatkan engkau satu ketika dahulu engkau pernah meminta air, lalu aku memberi kepadamu. Ahli syurga itu lalu memberikan syafaat kepadanya. Seseorang yang lain berkata kepada ahli syurga yang lain, ingatkan engkau suatu ketika dahulu aku pernah membantumu dalam urusan bab bersuci. Ia lalu memberi syafaat kepadanya. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi dalam bab hablum minannas, hubungan dengan manusia, sekecil apa pun kebaikan yang boleh kita lakukan, jangan kita pelekehkan. Subhanallah, di sana ada banyak hadis Nabi berkenaan golongan-golongan yang dicintai oleh Allah, ciri-ciri orang mukmin. Antaranya membantu seseorang naik kenderaan, membantu seseorang mengangkat barang yang berat. Walaupun kita nampak perbuatan itu remeh, tapi kita tidak tahu siapa yang akan membantu kita di padang mahsyar kelak. Hari ini walaupun kita rasa kita banyak amal soleh, mungkin kerana ada maksiat kita secara sembunyi, ataupun kita lakukan amal soleh itu dengan riak takabur ujub, akhirnya kita sangat memerlukan syafaat, bantuan daripada sahabat-sahabat. Sebab itu bila kita pegang tangan tadi, kita baca doa, mudah-mudahan itulah sahabat kita dunia dan akhirat. Di sana ada syafaat daripada amal soleh yang biasa kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat kelak pemberi syafaat kepada pembacanya. Hadis itu panjang lagi. Nabi sambung, bermaksud Nabi sambung lagi yang bermaksud, barang siapa yang membaca dua surah yang memberi cahaya, iaitu surah Al-Baqarah dan surah Alil Imran, surah yang paling pendek, betul tak? Al-Baqarah dalam 2 juzuk setengah, Al-Imran, Alil Imran campur dua tu lebih kurang dalam 4 juzuk lebih, hampir 5 juzuk. Siapa yang membaca dua surah ini, Nabi sebut ia akan datang di padang mahsyar kelak kepada pembacanya umpama awan yang akan menaunginya, ataupun umpama burung
yang berkumpul, banyak-banyak burung, segerombolan burung berkumpul sampai memberi teduhan kepada pembaca, dan ia akan menarik, memberi syafaat sehinggalah orang tersebut masuk ke syurga Allah. Jadi sebab itu kita ni dah akhir zaman, dah hampir kiamat dah. Sebenarnya kita memang di ambang kiamat. Tiada lagi umat melainkan inilah umat yang terakhir. Kita betul-betul berada di ambang kiamat. Fitnah-fitnah dah berleluasa. Sebab itu sebuah keluarga yang tahu misi yang sebenar dia adalah syurga Allah, nak dapat redha Allah, akan cuba sedaya upaya menumpukan beberapa amalan yang disebutkan. Antaranya yang Nabi sebut dalam kitab ini juga menyebutkan tentang satu hadis Nabi, amalan itu mudah tetapi kenapa ia jadi payah? Sebab nilaian ganjaran itu sangat tinggi, sangat hebat. Ada sabda Nabi, Nabi bersabda, ini riwayat yang sahih juga, Nabi menyebutkan, barang siapa yang setelah berwuduk dalam keadaan sempurna. Pertama, syarat yang pertama, menyempurnakan wuduk. Hari ini ramai orang perempuan wuduknya tak sempurna. Banyak sebab, banyak faktor. Kalau nak terangkan tu jadi panjang. Nabi sebut, barang siapa yang menyempurnakan wuduknya, kemudian membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, melainkan akan dibukakan baginya 8 pintu syurga dan dia diberi masuk daripada mana-mana pintu yang dia mahu. Allahu Akbar. Lepas ambil wuduk, baca doa selepas wuduk. Cuba kita baca sama-sama doa tersebut yang biasanya kita akan baca lebih panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Baca serentak ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan setelah kita ambil wuduk dengan sempurna, hadis Nabi yang lain sebut, barang siapa yang menyempurnakan wuduknya, akan keluarlah dosa-dosa daripada setiap wajahnya, akan keluar dosa daripada setiap jelah jari jemarinya sehingga titisan air terakhir, akan keluar dosa daripada celah kakinya sehingga titisan air yang terakhir. Setelah ambil wuduk dengan sempurna, lalu mengangkat doa ini, ya Allah, jadikanlah kami di kalangan hamba-Mu yang sentiasa bertaubat. Yang kedua, jadikanlah kami di kalangan hamba-Mu yang sentiasa menyucikan diri, minal mutatahhirin. Dan yang ketiga, kita minta, min ibadika salihin, daripada hamba-hamba-Mu yang soleh. Kalau akhirnya kita setiap hari kurang 5 kali kita ambil wuduk lalu baca doa, akhirnya Allah makbulkan doa kita, Allah golongkan kita di kalangan at-tawabin, di kalangan al-mutatahhirin, dan di kalangan hamba-hambanya yang soleh. Kembali kepada firman Allah tadi, bila Allah panggil, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah di kalangan hamba-Ku. Para ulama mufassirin kata, hamba-Ku yang mana? Hamba-hamba yang soleh. Wadkhuli jannati, akan dipanggil masuk ke dalam syurga Allah. Allahu Akbar. Beberapa amalan yang kita kongsikan pada malam ini, iaitu zikir redha tadi, siapa yang zikir tersebut, mungkin seminggu, dua minggu akan nampak hasilnya. Selepas dah beramal pagi dan petang, apapun ujian Allah, mudah nak redha, tak mudah marah. Bila sebut pasal marah, satu lagi hadis yang saya nak share dan dia boleh jadi amalan. Nabi sebut, la taghdab walakal jannah, jangan kamu marah, bagi kamu syurga. Jadi balik kita pesan ke anak kita, kalau nampak Umi marah, sebut, Umi jangan marah, bagi Umi syurga. Kalau sekadar cakap jangan marah, lagi nak marah. Kalau orang kata janganlah marah, mana ada marah? Kan? Kalau orang sebut jangan marah, kita lagi rasa nak marah. Tapi kaedah Nabi, Nabi sebut, la taghdab walakal jannah, jangan kamu marah, bagi kamu syurga. Kalau suami kita balik marah-marah, bang jangan marah, bagi abang syurga. Sebab bila sebut syurga, marah tu jadi terus kendur. Sebab syurga ini satu perkataan yang boleh membangkitkan rasa bahagia, rasa seronok, menenggelamkan duka cita bila sebut pasal syurga. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan bila kita zikir raditu billahi rabbah, dah kurada Allah sebagai penetap, Allah sebagai pentadbir, apabila Allah buat satu keputusan dalam hidup kita, kita cepat redha sebab kita dah ikrar tu. Kemudian insya-Allah setelah itu kita jadi hamba Allah yang mengikut agama Allah. Sebab kita sebut wabil islami dinah, dan aku redha Islam sebagai cara hidup. Setelah berapa minggu, berapa bulan, Allah akan berikan kita kemudahan untuk hidup cara Islam.
Berpakaian cara Islam, tutup aurat dengan sempurna. Berhibur cara Islam, makan cara Islam, tidur cara Islam. Sebab kita dah sebut, aku redha ya Allah Islam sebagai cara hidupku. Kita selama ni mungkin susah memberontak. Ada benda kita taat, ada benda kita tidak taat. Tapi setelah kita beramal dengan zikir tersebut, insya Allah. Sebab itu orang yang tak faham tentang zikir itu, mudahnya nak dapat redha Allah. Sebenarnya kesan setelah zikir tersebut, akhirnya kita akan jadi orang yang sentiasa redha dan dapat redha Allah. Kemudian yang ketiga kita sebut, dah ku redha ya Allah bahawa Nabi Muhammad ikutanku, Rasulmu dan juga Nabiku. Akhirnya Allah beri kita kemudahan sebuah keluarga yang mudah untuk menghidupkan sunnah Nabi. Sebuah keluarga yang menghidupkan sunnah Nabi walaupun sekecil apapun, sudah tentu dapat barakah. Antara sunnah Nabi apa? Nabi suka sikat rambut isteri dan minta isteri sikatkan rambut Nabi. Aisyah cerita suatu hari Nabi panggil daripada tingkap rumah. Sebab Nabi dalam masjid, Aisyah sedang uzur. Nabi holokan kepala untuk disikat. Nabi bukan tak boleh sikat sendiri, tapi Nabi tunjukkan kaedah. Kadang-kadang jangan tunggu kita ni dimanjakan, kita hololah kepala untuk dimanjakan. Tapi tak payahlah ikut tingkap. Cerita Nabi tu sebab suasananya Nabi dalam keadaan dalam masjid, Nabi intikaf, Aisyah tak boleh masuk masjid. Allahu Akbar. Sampai begitu sekali. Jadi muslimat di sini pernah tak sikat rambut suami? Siapa yang tak pernah malam ni kena sikat? Walaupun rambut suami dah tak ada, dah botak dah kan? Masya Allah, sikat juga. Sikat, subhanallah. Nampak macam sikat yang menyentuh rambut, tapi hati yang saling bersentuhan. Jangan kita remehkan apa pun sunnah Nabi. Bila namanya sunnah Nabi, mesti ada barakah. Bila buat sunnah Nabi, turun rahmat Allah, keluar penyakit-penyakit dalam rumah tangga. Mesti ada banyak testimoni. Orang yang bermula dengan sunnah sikat rambut je, hubungan ayah dengan anak semakin pulih, hubungan suami isteri semakin pulih. Dia tanya macam mana nak selesai masalah, saya kata saya pun tak tahu macam mana selesai masalah tuan puan, tapi buatlah amalan sunnah, insyaAllah masalah akan selesai. Rupanya daripada kita fikir macam mana nak handle racun, kita letak baja saja. Bila letak baja-baja, amal sunnah Nabi, makan berjemaah, macam-macam lagi lah. Akhirnya keluar penyakit-penyakit daripada rumah tangga kita, masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan perkongsian pada malam ini membawa barakah. Sebab ilmu yang barakah itu adalah ilmu yang boleh beramal. Kita belajar banyak benda tapi tak boleh beramal, itu petanda ilmu yang kita dapat tak barakah. Kalau kita nak tahu barakah atau tidak, kita boleh berubah, insya Allah. Sikit-sikit, lama-lama ia memberi kesan yang sangat besar dalam hidup kita. Tidak ada yang lain yang lebih yang saya harapkan, masya Allah, mudah-mudahan kita semua berkumpul kembali di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua yang pernah ditemukan Allah pada hari ini, kita saling tarik menarik. Kita tak tahu siapa. Jadi jangan pernah rasa sombong dengan sesiapa. Jangan pernah rasa kita lebih baik daripada dia. Mungkin besok dia yang tarik kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita masuk syurga sekeluarga, setaman, senegeri, senegara. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf salah dan silap. Di luar sana ada buku Sahabat Dunia Akhirat. Kenapa saya pilih tajuk ni? Sebab kita nak kita bersahabat dunia dan akhirat. Ada suami isteri boleh jadi sahabat. Sebab hubungan sahabat itu lebih rapat daripada hubungan suami isteri. Sebab apa, bila jadi sahabat, mereka saling inginkan kebaikan demi kebaikan dan tak kecil hati bila ditegur, itulah sahabat. Kemudian dalam ini ada banyaklah zikir-zikir yang mudah untuk diamalkan, doa, cerita-cerita yang ringan. Ada orang tak reti nak menyampaikan kepada anak-anak, dia hadiahkan buku ni pada anak-anak. Ganti kepada pesan-pesan daripada seorang ibu dan sebagainya. Masya Allah, di luar sana ada bus jualan buku. Di situ juga ada siapa yang berhajat, berhasrat untuk tunaikan umrah bersama dengan kami. Bulan 3 cuti sekolah, bolehlah rujuk di sana seminggu sahaja. Kemudian siapa yang berhajat untuk menunaikan haji pun boleh tanya di sana untuk menunaikan haji bersama, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang barakah. Akhirnya rezeki itu boleh menyampaikan kita ke Baitullah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan dana ni, kompleks Ustaz Azhan yang bawa pengumuman tadi. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.